resmi dibuka. Yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat guna menghadiri acara peresmian kampus UMKM Shopee Medan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Untuk saya personal itu ada kehormatan juga ya bisa kembali ke sini, bisa berkontribusi lagi ke Kota Medan dalam bentuk kampus UMKM hari ini. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama kita banggakan, kita hormati dan saya sayangi Ketua Dekra Nasda Kota Medan, Ibu Kahiyang Ayu Bobina Sudion, beserta para pengurus Dekra Nasda yang hadir. Terima kasih pertama sekali kami ucapkan pada Shopee yang begitu banyak mensupport kami, pemerintah Kota Medan, untuk mensejahterakan masyarakat Kota Medan, salah satunya melalui kegiatan ekonomi yang kita ketahui kondisi hari ini, bagaimana pergerakan ekonomi yang perlu kita sentuh dan perlu kita berikan perhatian khusus adalah para pelaku UMKM. Yang sama kita ketahui dan juga sudah disampaikan Ibu Kristin, para pelaku UMKM ini melihat perkembangan zaman hari ini ibarat mau masuk rumah hantu, ada keinginan tapi takut. Inilah para pelaku UMKM yang kami rasakan, khususnya para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Kehadiran kampus UMKM Shopee yang ada di Medan ini, kami harapkan ini bisa menjadi trigger bagi para pelaku UMKM untuk bisa betul-betul melihat sisi yang mereka sudah pahami atau sudah mereka ketahui tapi belum mereka pernah coba masuki. Nah, ini hal-hal yang harus sama-sama kita dorong dari pemerintah Kota Medan. Dinas-dinas yang ada akan terus mensupport para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Shopee. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini jadi bisa diberkati sehingga kebaikan yang kita lakukan ini betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Medan untuk meningkatkan ekonomi dari para pelaku UMKM. Saya akhiri, di Topik Wajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.